Kamu tuh jadi nggak ngajak anakmu tuh berenang? Kamu kan sudah beberapa minggu ini ngurusi pengungsi banjir. Kamu harus refreshing biar nggak stres. Mbok ya jalan-jalan kemana tuh, ke laut, iya. Mbok ke gunung, ya? Iya, anak. Jadi dong Bu. Saya sudah siap cantik begini. Santai. Tinggal nunggu bangun jam itu betulin lang belang yayasan itu Bu. Sudah belum? Jam. Bu Norce. Udah siap dari tadi nih mak. Cerewet amat. Tanggung tinggal dikit lagi. Sabar aja. Cuma tangga pegangin dong nih tangga. Iya, sebentar. Aduh, tas ini bikin nepot ini. Ini tengok-tengoknya tuh ya. Iya. Dorong kok ibu. Saya ya? Iya. Aduh, mangap ya Pak ya. Mangap. Aduh, maaf mangap ya. Mama, lana renangku mana? Aku tahu. Biasanya Mama harus jalan renangnya di mana? Ibu minta maaf, ibu nggak sengaja, John. Ini sih. Oh, ibu dorong Pak ya. Maaf ya, Cum, ibu nggak sengaja ya. Nggak sengaja aja, badan saya pada remuk. Gimana kalau sengaja bisa copot tulang saya? Nggak jauh sama nyawa ini. Mama. Aduh, Bok Ribo, itu pakai bajunya Mama kamu. Aduh. Ya, Mama habis tadi aku nyari celana renangku. Karena nggak ada, aku pakai saja yang ada. Jangan begini malu. Aduh, jangan dipakai, itu punya Mama itu. Nanti saja, aduh, Mbak, ganti bajunya, ganti. Ganti. Iya, Jan. Aduh, baju kita udah disiapin di tas Mama. Iya, ada di sini. Ini pasti bajunya si Mira. Itu bajunya, Pak. Bisa-bisa turunnya begini. Aduh, Chan. Lu suka gak suka? Demen apa kedemen? Lu kebrek. Bajanya udah stop. Iya, ya sudah. Mama saja yang naik. Pak, ke kolam renang ya, Pak. Loh, kok Chan ditinggal? Aduh, sampean bagaimana sih, Pak? Pak, mundur. Mundur, terus, mundur. Stop, Pak. Bo, ayo, ayo naik, ayo nak. Naik baca nggak mau, bang. Bang pergi aja, bang. Aduh. Pak, gimana sih kalau kamu ngetopin baja, jangan naik baja. Iya. Abang ya. Bukan sih gara-garanya, marah-marah naik baja. Ada taksi. Aduh. Jangan stop taksi, jangan. Aja. Papa nggak punya duit. Ayo naik, nanti kalau batal lagi lu malu kita. Ayo Pak, kita naik. Ayo. Naik sih naik. Kalau duit kurang gimana? Ah, pikir dulu nanti. Wah, pikirin. Nanti pikir nanti. Waduh. Bikin puyeng aja dikit-dikit mogok, dikit-dikit mogok. Mobil apa perusahaan dikit-dikit mogok. Ah, bikin sial aja nih. Loh, kecil-kecil bikin rusak aja lo. Udah dekat itu kan rumah kakak gua. Iya enggak? Moga-moga aja beliau itu bisa bantuin ngedorong. Dibang ke situ doang. Berapa, Bang? 29.000, Pak. Aduh, mahal sekali, Pak. Kembaliannya mana, Bang? Kan duitnya 30.000, jadi masih ada 1.000 lagi dong. Ini orang berit banget sih. Nih, 1.000 perak buat beli permen. 1.000 juga duit, Bang.
tak? Itu aja ngetuk. Ayo pak, keluar pak. Eh, Chan, gara-gara lo tuh. Siapa? Siapa lagi? Ya, Chan. Uang keluar 29 ribu buat naik taksi. Sekarang duit papa tinggal 16 ribu lagi, Chan. Iya, papa payah perhitungan sama anak. Aduh, enak aja lo mau ngomong gue jewer lah. Aduh, papa jauh nanti. Apinya nambah lebar kayak gajah, pak. Ayo dong, keluar tenaganya. Dorong yang kuat, ah. Ya Allah, aku ini udah dorong lo. Kamu ini kalau kesini selalu nyusahin mbak. Sekarang suruh dorong mobil. Yang betul aja, Tanjong. Kita kan saudara, wajib hukumnya, ya enggak? Saling tolong menolong. Ayo dorong yang kuat. Ya saudara sih saudara. Aku ini kan perempuan. Mana aku kuat sih, Jo? Kamu kok nyusahin mbak aja sih? Ayo dorong. Harus nanti jurimu, kan ya? Gimana dong, Ma? Kali 3 berarti 21 ribu. Duit papa tinggal 16 ribu. Kagak cukup. Dek, nak kena kayak gini gratis ya? Maaf bu, mau anak kecil atau orang dewasa, semua harus bayar penuh. Gini aja deh, kalian berdua biar masuk ke dalam, ya. Biar papa tunggu di luar. Loh, sambil gak masuk? Papa nunggu di luar aja. Ya, kalian aja berdua yang masuk, ya. Nah, aku tahu papa mau nyelinap masuk ya. Ini mobil butut aja di bawah bapak sih. Udah, Wan, dorong aja. Alhamdulillah. Kenapa mbak mau nangkep kodok? Ya kodoknya kamu. Apa kamu gak lihat mbak aku jatuh gara-gara dorong mobilmu yang jelek itu loh. Jatuh kayak pejabat aja jatuh. Om, mobilnya kan udah hidup. Minta duit dong. Aduh, minta duit kayak preman aja lo. Jangan. Sudah kamu jangan minta-minta duit sama tamu. Ibu jadi malu. Udah bawa adik-adikmu sana ke panti cepat. Pelit. Dasar pelit. Gamblang. Itu anak. Ayo, gamblang banget, Pak. Dasar pelit. Pelit ya. Rambut dikit macam-macam aja. Sudahlah. Anak itu mbak ambil dari jalanan. Oh. Untung aja dia masih hidup. Kalau enggak, kamu juga. Papa beli karcis dulu dong. Iya pak, saya lupa apa nggak punya karcis. Emang nggak boleh masuk? Nggak bisa pak. Tolong deh pak, sekali aja pak. Nggak bisa pak. Besok nggak deh, sekarang aja ya. Nggak bisa pak. Mas, dipanggil sama bos di depan. Bos? Iya. Badan boleh pendek, tapi akal kudu panjang. Akhirnya berhasil juga gue masuk. Oncom. Enjan! Lu bukannya berenang malah tidur-tiduran di atas perahu karet. Lompat dong lu, berenang kayak yang lain. Nyantai dulu, Pak.